Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awak Ni Pagi, segmen Selebriti Selasa. Baik, dalam walaupun kita bercakap mengenai Selebriti Selasa ini, kita nak bawa anda melihat kepada keadaan sekeliling kita. Jika kita lihat ni, plastik ini, plastik diibaratkan sebenarnya seperti sebuah lautan. Maka tahun ini, sebahagian besar pelosok dunia sudah pun sebenarnya ditenggelami air. Realitinya, bumi kita sekarang ini semakin dikambus dengan sisa buangan plastik. Pada masa sama menukar lautan menjadi gedung pembuangan sampah. Nah, kita lihat sendiri banyak dokumentari ataupun berita mengenai bagaimana kehidupan marin ini terpaksa bertarung nyawa menepis semua lambakan sampah demi kelangsungan hidup mereka. Dan Selebriti Selasa pada hari ini akan membawa satu perkongsian yang sangat baik dalam membantu bersama-sama melindungi kehidupan marin kita. Ya, Hakim. Dan ini sebenarnya merupakan usaha murni yang dijalankan oleh PT Fashion Terkemuka yang mengadakan satu solusi menarik untuk mengangkat fashion lestari dan nama yang tidak asing lagi iaitu PT Fashion Harta Domat, yang sebelum ini kami di Awal Ni Pagi ada membawakan mengenai bagaimana Harta membuat rekaan baru beliau dari fabrik yang dihasilkan dari plastik. Dan kini Harta melakukan inisiatif yang baik ini sekali lagi, tetapi kali ini adalah penghasilan fabrik daripada sisa botol plastik dari lautan dalam kempen terbarunya Ocean Earth. Dan kempen ini juga merupakan satu usaha bagi mempromosikan perkembangan industri teknologi hijau dalam teknologi penghasilan fabrik daripada botol plastik, yang mana Harta Domat bekerjasama dengan Konservasi Ocean Hero atau OHC. Dan bersama-sama kami pagi ini adalah Harta Domat sendiri dan juga pengasas bersama Ocean Hero Conservation, Shirin Mong. Selamat pagi Harta dan Shirin. Selamat pagi, Tuan Zoni dan Hakim. Thank you. Kita nak mulakan dengan Harta dulu. Mungkin Harta boleh ceritakanlah apa perbezaan penghasilan fabrik dari botol plastik yang juga dengan fabrik yang dihasilkan dari kerjasama Harta sendiri dalam Ocean Earth ini. Okay, Ocean Earth ini adalah satu kempen selepas daripada kejayaan kempen yang lepas di apa pentaskan Fashion Week atau ada buat recycle plastik material. Tapi masa tu konten fabriknya ada mix konten. So kandungan recycle plastik material ini dia terhad untuk atau gunakan satu jenis fabrik saja. Tapi apabila kempen ni Hatta dapati mendapat sambutan yang bagus, jadi Hatta rasa keterujaan untuk menggunakan lebih pelbagai keperbagaian fabrik, contohnya macam yang ada sifat satin, yang ada sifat ni seperti organza ataupun canvas, atau nak cuba keperbagaian itu pun semuanya sah-sah daripada cloth care. Okey, saya nak bersama dengan Shirin pula. Tapi Shirin, sebelum tu saya nak ucapkan selamat tahun baru Cina, Happy Chinese New Year. Thank you. Terima kasih. Okey, saya nak terus ke soalan kedua. Soalan keduanya adalah mengapa Ocean Hero ni membuat keputusan untuk bekerjasama dengan Harta? Betul kita tahu Harta handsome, tapi darikatnya juga menarik. Tapi apa lagi sebab-sebab lain? Dan sebenarnya dah berapa lama Ocean Hero ni terlibat dalam usaha untuk melindungi hidupan marin ini? Okey, kerana visi dengan misi Harta dengan Ocean Hero adalah sama dan selari, iaitu menuju ke arah Bangsa-Bangsa Bersatu 17 Matlamat Pembangunan Mampan, which is the UNSDG, yang bertujuan untuk menyebarkan kesedaran serta kami ingin mendidik SDG 12, iaitu penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, serta SDG 14 di mana kehidupan dalam air dengan solusi yang kini ada daripada koleksi Harta, supaya dapat mengurangkan PET plastik yang telah mencemarkan alam sekitar kita serta lautan kita juga. Yeah. So that's why dan penglibatan kita punya Ocean Hero sejak tahun 2019, kami telah bermula berjaya melancarkan Ocean Hero Conservation Run. So that's why kita pun inginkan meneruskan penyebaran tentang untuk kesedaran dan pendidikan tentang mengatasi pengurusan plastik ini. Shirin, kita juga nak tahulah dalam usaha yang dilakukan ini, dalam kempen Ocean Earth ini, apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Ocean Hero? Usaha kami actually bertujuan untuk meneruskan penyebaran
dengan kesedaran di mana Ocean Hero Advocate kami yang terdiri daripada golongan berpengaruh seperti penaung kami yang yang mulia Tengku Hishamuddin Zaizi, Ocean Hero Advocate Datuk Chef Wan, Yuna, Amber Chia serta usahawan kita dekat di Malaysia sini dengan ahli-ahli sukan serta seniman dan sebagainya dalam meningkatkan lebih ramai orang memahami tentang Stesen Lestari di mana ia berkaitan dengan konservasi lautan. Sebab yang ini kiranya dekat Malaysia sini yang terbaru, so banyak kita punya you know, in this global still very new tentang usaha sustainable fashion. Ini satu kolaborasi yang sangat unik dan dinamik ya, kedua-dua antara Ocean Hero dan juga Hatta Rohmat. Cumanya Hatta, apabila kita dengar berkenaan dengan penghasilan fabrik dari botol plastik ni, macam mana sebenarnya rupanya? Kita tak boleh nak bayangkan. Mungkin Hatta boleh memberi gambaran ataupun bayangan pakaian ataupun fabrik daripada botol plastik ni, dia keras ke, lembut ke, ke dia macam botol tu kita penyekkan dan letak di badan jadi pakaian ataupun bagaimana Atta? Sebenarnya Atta di share sebelum ni, kempen sebelum ni kan, bila sebelum Atta buat kempen ni pun ataupun tertanya-tanya macam mana rupa fabric ni, I always macam hunger nak tahu apa rupa fabric ni, macam mana rasa bila letak kat badan, macam mana bila dia dah jadi baju, macam mana dia print. So untuk kempen pertama kita dah berjaya buat, dan bila untuk kempen kedua asal dapat dari slot material-material yang apa ni yang dibekalkan sustainable material ni, dia banyak sebenarnya kategori ni, ada yang made cotton, ada yang 100% RPET. So dia punya sifat kain ni bila pakai dia sama macam kain yang kita tengok di apa yang kita boleh beli di kedai-kedai kain biasa. Sebenarnya dia ada sedikit R&D lah, contohnya macam dari segi printing, penghasilan warna itu sajalah. Susah tak Hatta nak Sazwani nak pakai ke baju plastik? Tak ada lah, kita tak tahu juga lah kan, kalau boleh pakai apa dari segi rekaan dia tu, dah ada ke rekaan yang dihasilkan dari fabric ni? Kalau boleh, mestilah kita nak pakai kan Hatta? Boleh, untuk kempen yang lepas Hatta dah buat 10 set baju, top dan bottom, skirt, seluar pendek, kemeja lengan panjang, jacket, suit yang dah dipakai oleh Yuna dan pernah dipakai oleh Zizan Razak untuk Anugerah Meletup. So maksudnya mereka-mereka ni bila dah buat kempen ni, bila dah jadi baju, dia bukan saja baju tu dipakai dengan cara yang berfashion ataupun semua macam-macam masyarakat boleh sukalah diletakkan motif yang cantik di atas baju tu, tapi dia dapat juga menyampaikan maklumat, oh rupanya Atta pakai kain ni daripada recycle plastik material. So apa lagi yang dia buat? So Atta tak nak kempen ni macam terhenti dekat okey dah habis. So habislah kempen Atta ni agaknya, dia dah tak, dia dah buat sustainable lagi. Dia dah tak, dia dah sebarkan. So I sebenarnya dalam duduk diam-diam semasa kita PKP ni, Atta mencari lagi apa material yang boleh diguna pakaikan. Atta masih lagi R&D, teruskan R&D macam fabric yang 100% RPET, bila dicetak dia jadi apa, macam contohnya macam atas sedang mendapatkan sampel macam organza, atas sedang mendapatkan sampel kain macam canvas, apa yang boleh atas buat lagi. Hatta, saya nak pergi kepada Shirin sekejap. Shirin, kalau kita tengok daripada apa yang atas sebutkan tadi, proses penghasilan fabric dari plastik ini melibatkan proses R&D, research and development, dan teknologi dalam penghasilan fabrik ini, adakah ia satu teknologi yang memakan kos yang tinggi? Sebab biasanya bila kita bercakap mengenai teknologi baru ni, dia akan makan belanja yang agak tinggi. Dan bagaimana Ocean Hero boleh memainkan peranan untuk membantu memberi kesedaran ataupun mengajak lebih ramai sebenarnya orang untuk menghargai alam sekitar, tapi bukan saja menjaga kebersihan, tapi sebenarnya mengguna pakai semula bahan-bahan yang orang lihat sebagai sampah ataupun barang yang boleh dikitar semula ini. Ya, tahunya kita dekat sini Malaysia, dia, kalau kita yang dilaksanakan pada 5 atau 6 tahun lalu, teknologi hijau ini adalah memang satu teknologi yang memakan kos yang tinggi.
Namun begitu, dengan wujudnya kerjasama, sekarang kita dapat dua hala yang kukuh di antara negara luar dengan badan NGO negara kita seperti CrossCare juga, di mana ia penghasilan fabric kita semula yang menggunakan teknologi hijau sekarang tidak lagi memakan kos yang tinggi, di mana lebih banyak orang yang akan menyedar. Lepas tu apa yang perlu kita ada memang to understand lebih mendalam lagi tentang sustainable fashion, di mana sekarang kita inginkan lebih banyak orang yang mengetahui dari media-media macam Astro Awan di sini yang boleh kita boleh menyebarkan lebih banyak lagi. Banyak lagi perkongsian yang kami nak bawakan, tapi semuanya kita bawakan dalam blok kedua nanti. Kita perlu berhenti seketika, kita kembali selesai. Bertemu kembali dalam Awan ni Pagi, segmen Celebrity Selasa. Kita sedang membicarakan soal penghasilan fabrik dari sisa botol plastik yang dilakukan antara Ocean Earth dan juga Perikat Fashion Hatta Domat. Kita nak kembali terus kepada Hatta Domat. Hatta, apa sebenarnya sasaran Hatta dalam kolaborasi bersama Ocean Earth ini? Yalah, apabila fabrik itu sudah dihasilkan, kemudian ada rekaan, adakah sasarannya, apakah sasaran seterusnya? Adakah ingin diperagakan di pentas fashion show nanti ataupun menjadi, ataupun dikomersialkan? Okey, sebelum tu, tadi atas lupa untuk bagi sikit apa ni info yang kita orang tim dari Hatta Domat dan juga tim Plot, kita dapat apa ni data untuk satu botol plastik terurai di lautan memakan masa sehingga 450 tahun. Jadi bayangkanlah yang berlambak-lambak dan menjadi apa di lautan tu kan. Jadi apa yang Hatta dah pernah buat untuk kempen yang lepas, kita dah berjaya menggunakan lebih kurang 500 plastik botol untuk 10 set baju tu. Jadi Hatta harap atas selepas ni kempen yang kami buat bersama Ocean Zero Competition akan dapat menggunakan lebih banyak botol plastik, dan juga Hatta dapat di kempen bukan Hatta saja, kalau Hatta saja tak cukup, dan Hatta berterima kasih dekat Ocean Zero dan juga Scott, dan Hatta harap kalau Hatta saja seorang pereka fashion di Malaysia, Hatta harap ramai lagi pereka fashion yang peka. Dan untuk setakat ini Hatta rasa bila untuk kempen yang lepas Hatta dah buat di CX Fashion Week, Hatta rasa itu satu platform yang baik, yang semua pereka fashion Hatta rasa dia dah alert apa yang Hatta buat yang lepas. Jadi untuk this time round kita buat dia more digital, yang akan dipentaskan secara digital mungkin selepas saya bulan 5 ke atas nanti. Kita akan buat satu fashion show yang menghasilkan koleksi bukan saja ready to wear, jadi juga yang macam high end juga, yang more technical and more, orang kata macam orang suka tembak baju Hatta kalau evening ni. Jadi Hatta naklah juga gunakan baju-baju seperti evening ni, red carpet look, tapi dia ada menggunakan material yang recycle. Sebab tu Hatta mengambil banyak lagi material dari cloth. Hatta mungkin lepas bukan saja boleh hasilkan baju busana ready to wear, tapi yang high end ni mungkin lepas ni boleh bagi rakan kami lah, Gigi Ahmad tu, sebab dia memang akan pakai baju-baju Hatta Domat ni. Ataupun mungkin lepas ni saya dan Sazwani boleh pakai suit ataupun baju daripada fabric sisa botol plastik. Tak, kalau boleh nak jemput semua tim Awani, Rizal, Hakim, Sazwani, Gigi semua dah kalau datang, ataupun nanti masa mungkin kita bersama boleh tengok saksikan apa ni fashion show nanti tu nanti secara digital. Korang mungkin nanti boleh bila, tengok kan. Bila keadaan dah kembali tenang sikit kan, bolehlah kita cuba kolaborasi ni. Kita juga boleh. Kita juga nak bercakap dengan Shireen. Shireen, kita tahu kepentingan kempen ini dalam menjaga alam sekitar. Bagi Shireen, adakah ia akan diperluaskan lagi? Mungkin ada perancangan untuk membawa hasil rekaan ini kepada peringkat global dan untuk masyarakat dunia menyaksikan sendiri bahawa ada teknologi dan ia tidak mustahil untuk dihasilkan. Kepentingan kempen ini memangnya merupakan satu solusi penyelesaian yang amat besar, kerana dalam proses menghasilkan satu t-shirt dapat mengurangkan kira-kira 8 sehingga 14 botol plastik, di mana ia dapat mengatasi pencemaran botol plastik
yang telah kini menjejaskan alam sekitar serta lautan kita. Justeru itu, sejak tahun 2020 lepas di Kuala Lumpur Fashion Week, Hatta memang sudah melancarkan hasil rekaannya ke peringkat global. So, we hope sekarang pun moga-moga bersama dengan Oceaners sekarang ia akan diteruskan daripada kempen ini untuk melanjutkan ke penyebaran ke lagi mendalam lagi di global, especially bagi the new generasi yang baru yang ingin mengenali tentang apa ialah sustainable fashion serta menjaga the whole global climate punya information lebih mendidik lebih mendalam lagi. Hatta, dalam masa sama Hatta, bila kita bercakap mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dan bagaimana ianya boleh kita transformasikan sebagai fabric untuk fashion, Hatta antara pelopor ataupun peneraju dalam industri fashion tanah air yang kita lihat menghasilkan fabric dari bahan kita semula. Teknologi pun dah ada, tetapi penerimaan masyarakat bagaimana Hatta daripada pandangan Hatta sendiri, apakah yang mungkin yang menghalang pereka-pereka fashion ataupun mungkin orang ramai di luar sana untuk mengenakan pakaian ataupun yang ready to wear ni yang dihasilkan daripada material ataupun fabric daripada sisa plastik ini? Ini sebenarnya dia datang dari diri sendiri tau sebenarnya. Macam Hatta sendiri, Hatta, mungkin kita boleh wawalkan Hatta, Kirin dan kita awal ni semua masing-masing dah mainkan peranan kita masing-masing kan. Tapi dia datang kepada diri sendiri tu. Sama ada dia mencintai alam ataupun tidak. Sama ada dia mencintai alam sekitar dia masa atas diri atau memang suka pergi masuk hutan. Atau suka pergi camping dalam hutan atau appreciate nature. Kampung atas pun pergi laut dan atas pun ajar anak-anak buah atas pergi sampai pergi laut setiap kali lepas mandi. Kami ada aktiviti atas dengan adik atas selalu akan buat aktiviti dengan anak buah. Dia berpunca baliknya pada kita sendiri. Kalau kita mencintai alam, kita tahu benefit alam kepada kita. Tapi kalau kita ambil sampai lewa tentang alam, dia akan memberi bencana pada kita. Contohnya macam banjir yang baru-baru ini berlaku, kan? Macam banjir kilat seperti tanah runtuh dan sebagainya. Ini semua kesan daripada kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai dia, dia akan memberi kesan kepada kita. Contohnya macam apa yang atas kita nak cakap adalah macam contoh plastik yang dilepaskan di lautan. Apabila dimakan oleh binatang ini dalam apa mikro yang kecil tu, bila ikan-ikan dimakan, kita balik makan ikan tu, so dia akan rosak pada kita. Itu macam-macam penyakit. Jadi dia berbalik kepada kita. Kita harap supaya macam luar sana yang generation ataupun siapa saja, Instagram is okay, TikTok is okay, apa saja social media platform yang korang ada, gunakan sebaiknya. Jika anda banyak followers, gunakan sebaiknya untuk educate fashion designer ataupun siapa saja. Dia bukan tugas dia untuk menghasilkan baju dan creating business saja. Dia juga tugas dia untuk mendidik masyarakat sebab masing-masing ada followers masing-masing dan gunakan sebaiknya untuk memberi education yang bagus kepada budak-budak muda di TikTok contohnya, di Instagram. So, mereka kadang-kadang tak tahu sibuk dengan game, PUBG dan sebagainya, tapi bila kita fintik-fintik ini, mereka mungkin akan rasa macam, oh dia tak ada juga lah, best juga appreciate alam ni, oh best juga putih sampah di lautan ni, oh best juga jaga jangan mengasingkan plastik, apa sampah-sampah plastik yang boleh di-recycle, oh rupanya ada penyelidikan tentang botol plastik ni boleh jadi baju, oh macam contoh yang kita tengok dekat terbaru atau baru lalu dekat lockdown, H&M pun buat benda yang sama. Kempen dekat display tu akan tengok switch atau pakai ni tapi menggunakan 100% RPET. So macam begitu macam best, tapi harap kita di Malaysia dapat membuat dalam scale yang lebih besar, dapat support dari kerajaan dan sebagainya, agensi-agensi yang terlibat, swasta ataupun untuk lebih orang kata berbuatkan dan besarkan lagi benda ini yang akhirnya memberi kebaikan kepada kita lah, panjang pula. Syirin, tak apa lah, penjelasan tu penting atau panjang tak apa, tapi dalam masa sama Syirin, kita lihat banyak usaha-usaha yang dilakukan. Tahniah juga kepada Ocean Earth untuk berkolaborasi dengan Hatta Domat, tetapi apa lagi perkara yang mungkin boleh dilakukan untuk menggalakkan aktiviti kita semula dan juga penjagaan alam sekitar ini, kerana
bagi sesetengah individu barangan yang dikitar semula ini mungkin kosnya sedikit tinggi, tetapi mungkin ada cara ataupun kaedah lain yang lebih mudah diterima oleh masyarakat untuk memupuk kesedaran menjaga alam sekitar ini? Sekarang saya rasa bertentang dengan penyedaran, penyebaran yang berkenaan dengan sustainable yang in terms of this campaign Oceaners yang kita sudah melancarkan, kita ingin memang dapatkan usaha dari setiap micro campaign dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama-sama dengan kerajaan juga, Kementerian Kerajaan yang dapat mengusahakan together. That means bergabungkan kita punya that means the strength to actually melanjutkan kita punya campaign yang akan dapatkan to reach out kepada semua yang new generasi yang terbaru sekarang. Sebab memangnya sekarang the new generation yang akan bermula untuk buat praktis kan, untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang apakah ialah sustainable, di mana 17 maklumat pembangunan mampan kita sekarang memang sudah lebih mendalam bagi semua corporate-corporate dekat organisasi saja. So lebih banyak lagi orang yang mengetahui, memahami ini, dia akan membolehkan semua orang akan membuat everyday punya practice juga. Baik, sebelum kita berpisah hari ini, kita nak mintalah Hatta Domat sendiri dan juga Shirin untuk menyampaikan mungkin ada harapan, cadangan dan juga saranan berkenaan dengan kempen yang menghasilkan fabric dari bahan kita semula ini. Kita nak mulakan dengan Hatta dulu. Hatta, silakan. Hatta, sebelum tu Hatta, juga pesanan kepada mereka yang mempunyai stigma terhadap fabric ataupun produk-produk yang dihasilkan dari barangan kita semula ini. Mungkin ada yang rasa sedikit mahal, ada yang rasa macam mungkin itulah reaksi segelintir mereka di luar sana. Apa pesanannya kepada mereka di luar sana? Okey, biasalah bila kita cakap pasal recycle, contohnya dia dengar je perkataan recycle tu, dia akan rasa macam aku nak pakai ke material recycle ni. So memang itu yang Atas dapat. Adakah diorang tak tahu macam mana prosesnya, apa benda semua, sebab benda tu Atas dah selalu wawarkan, dia adalah satu proses yang bersih. Dia dah diambil botol tu, dah diuraikan menjadi plate dan dihancurkan menjadi satu material baru. Apa yang kita dapat adalah satu, kita pakai benda yang macam satu material baru. Kalau Atas boleh buatkan, sebenarnya Atas dah buat banyak dah, bag Atas dah buat, bukan saja recycle, Atas dah buat upcycle juga. Daripada recycle material tu sendiri, Atas dah buat kepada bag yang busy ada beli, bag to bag dan sebagainya. So peranannya kepada semua, supaya bila Atas buat satu hasil rekaan yang macam boleh digunapakai dan cantik untuk dimiliki, jadi stigma tu makin lama makin akan hilang. Supaya stigma tu insyaAllah makin lama makin akan hilang. Dan Atas di sini mewakili tim Atas Domat mengucapkan terima kasih kepada Astro Awani yang selalu support kempen Hatta dan usaha Hatta, dan juga God Care dan juga Ocean Hero. Tak henti macam beri kami di antara yang terawal, media yang terawal akan support kami untuk mewawarkan kempen ini lagi. Saya harap dapat disambut baik di kempen ini selepas saya nanti. InsyaAllah. Syirin, sikit sepatah dulu kata. Like less than one minute, Syirin. Okay, perancangan masa depan yang kita boleh kongsikan bertujuan untuk meneruskan kempen Oceaners setiap tahun, serta kami also sedia ada merancangkan micro campaign dengan KASA bersama dengan Kementerian Kerajaan juga, serta kami berharap banyak lagi rakan-rakan swasta di industri yang pelbagai segmen pun datang boleh to support together, because yang ini bukan take saja satu one hand to clap everything.
I would say kita memang inginkan semua orang yang terdiri daripada pelbagai segmen-segmen industri juga akan dapat memahami lebih banyak lagi tentang what is the conservation, which juga akan ada perhubungan dengan sustainable fashion, di mana juga ada relation dengan lain-lain punya sustainable. Okay, baik. Terima kasih Sherry Mong, iaitu pengasas bersama Ocean Hero Conservation, dan juga Hatta Domat, Breaker Fashion, yang bersama-sama membincangkan berkenaan dengan kempen Oceanus, iaitu usaha memapankan fashion melalui perlindungan marine. Dan perkembangan lanjut akan kami bawakan dalam astroawani.com dan juga dalam bentuk-bentuk awani yang seterusnya. Sekian Awani Pagi, segmen Selebriti Selasa hari ini. Saya Nosha Zwani Safishong. Dan saya Hakim Rahman. Kita jumpa lagi. Bye.